Sementara itu pemirsa, status kawah Sileri di Pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah naik menjadi level 2 atau waspada. Namun warga dan petani masih nekat beraktivitas di zona berbahaya. Asap putih terus setinggi 20 hingga 50 meter terus membumbung dan masih keluar dari kawah Sileri. Zona bahaya telah ditetapkan dalam jarak 1000 meter dari bibir kawah akibat naiknya aktivitas vulkanik. Meski merasa takut karena gempa kerap dirasakan, namun petani mengaku tidak ingin gagal panen. Padahal kondisi di lokasi cukup berbahaya karena potensi erupsi lumpur dan material bisa terjadi secara tiba-tiba dengan radius luncuran mencapai 500 meter.